Pekerjaan kreatif ya, yang dilakukan anak-anak muda lah, sehingga ini menjadi alat untuk berkomunikasi tentang Indonesia, tentang persatuan kita, tentang keberagaman kita. Jadi saya ingin menjadi sebuah ini ekonomi kreatif yang bisa dilakukan oleh seluruh anak muda Indonesia. Dan untuk itu saya akan minta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandi untuk bisa membackup ini. Dan juga Menteri Koperasi untuk supaya bisa sama-sama memajukan ekonomi kreatifnya. Dan supaya lebih dikenal lagi di luar negeri, saya akan nyampaikan pada Bu Menteri Luar Negeri setelah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, untuk bisa diletakkan di semua kedutaan atau melakukan pameran atau apalah soal Indonesia, si papercraft ini ada. Setelah menyaksikan acara ini, sebenarnya jujur saya turut bangga dan jadi ikut apresiatif dan terinspirasi untuk mendukung mempromosikan budaya Indonesia. Semangat terus, tim beri kertas. Sukses terus buat papercraft, beri kertas, dan Shinogami. Pokoknya tetap keren. Yeay.